jambu walas kulite ijo. Sini kakak swis duwe pojo. Ada gula, ada semut, durung randa aja direbut. Randa guys, aja lah. Yen kulo bisa dikawin, tekat ingati ora bakal luruh ganti. Wis, wis. Aku ora pati apa cung. Cilikan bu. Kaya katis reses. Bagus kayak gimana? Kaya deleng kanane ora gelombang. Kene sing kaya sambir ki kene, kene sing cendhek ki, kene sing ambak. Nang kudune kepriwe ki guys, nerleng patute kaya ngapa? Wis main apa ra? Nang kudu cantik. Lagu-lagunya. Kene apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Nyong Anggun. Channelku di subscribe ya. Aku Nurul Azizah. Skip nontonnya. Oke, dik. Tonton videonya, aja di skip. Iklannya aja di skip ya. Karena kita juga nonton ke kalian itu no skip. Full. Asalan anak. Ya terus tapi di itulah di apa ya usahakan mesti ana waktu ora ketang ditinggal ngasai piring ya, terus nyapu aku udah nonton kayak gue nulis like di sini terus komen segala terus tinggal nong ngasai piring nyapu ngurusin ini kayak gue ya soalnya kita orang ya, kita mau ngapak ya nu kayak gila ngomongnya kayak gila ngapak kan kayak apa ngomong ngasih ngomong orang ngomong aku pengawinnya nonton drakor iya, karo Mister Ripan itu dia kan tidur di tempat aku ya dia itu tidur di tempat aku pas waktu itu ada tragedi Torik jatuh di dari tebing apa? Gunung apa ya? Gunung apa kayak? Ya gunung gue lah sing karena ada lagunya Ganu kayak gue apa ya? Lagunya apa ya? Itu kan lagunya kelihatannya kayak mistis banget kan. Waktu itu aku suruh Anggun buat dengerin pas malam-malam. Waktu itu aku belum mandi. Terus terus di dalam kamar dia buntuti aku. Tak kira dia orangnya kan kalau dilihat dari tampangnya dia kan kayak sangar lah ya. Ngerti sangar apa guys? Ternyata di balik tampangnya yang seperti itu dia penakut guys. Cemen sampai tek kesui. Guli nang kamar mandi. Sampai dia membuntuti aku di kamar mandi, aku terkejut-kejut bener. Waktu itu aku baru langsung aku berapa hari enggak. Hanya gara-gara musik itu. Nah. Wes. Lainnya kayak aku sih gimana ya guys, lagi ini tidur. Paling akhir. Tidur tiba-tiba ada yang teriak di telinga. Dia juga pernah tidur di tempatku dia. Ini mereka berdua itu pernah tidur di tempatnya tante. Tante cinta. Nah sekarang kita mau ngapain? Mau nyanyi. Ada hal anggun yang nyanyi. Konser. Dan kita mau nyanyi mengenang almarhum Didi Kempot Pak Didi Kempot. Kalau kita fales itu ya karena kita emang udah biasa fales ya. Kita nyanyi apa? Pertama ini lagu-lagunya saya sengaja pilih lagu zaman dulu karena lagu zaman dulu itu waktu aku masih kecil lah, kita masih kecil dah guys. Nyong urung lahir, urung digawe. Rika kecil ya nyong urung lahir. Jelainnya banget yakin. Lah, kalian masih kecil ke urung lahir, nyong urung digawe. But on papa ke urung pengantena, kalau memakai. Iya, sih, mau kenal pemburung. Nah, sekarang saya... Nanya apa? Mulai dari Anggun. Iya, bareng ya.
juga. Aku tadi nek mangkane selalune di prank disit iku ya. Pokoke nek nang kontennya cinta aku kuwi sing paling ngenes. Ngenes banget. Lah wong tayange mur jos-jos dompet penting jos apa-apa nyanyi di jos-jos ya gumun kok guys. Kan endi HP kok HP ku nang kowe ya? Terus nana. Penyanyi jambu alas disit. Oh, tembak rumah lah. Ijo sindika kasmis duwe pocok. Jambu alas. Nurul nyanyi, Nurul. Aku kan bagian backing vocal. Kelingan manis esme. Terus kelingan lemah gemuyune. Orang bisa suaranya kayak ndeleng. Di lirik ya. Lirik apa sih? Kelingan manis esme. Terus kelingan ramah gemuyune. Terus tresno lan kasih, kasih sayange. Cos sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Langsung referah. Nelongso ati nelongso yen aku raklakon duwe i jambu alas kulite ijo sidika kasis duwe pojo ada gula ada semut durung randa aja direput durung randa guys ajalah yen kulo jadi kawin tekad ingati ora bakal luruh ganti wis wis aku ora pati apa cung cilikanku rambutku dicukur kuncung tutut terus apa ya rambut kosokan watu neng kedung mengkali mencrup ning gedung mau aku wis ngapalna yakin wis nyetel YouTube tak searching langsung aku di bagianan nyanyi kuncung padahal nene cilikanku rambutku dicukur kuncung tungtung katokku soko karung gantung pamri terung dik bangun sane mbah kakung sarapanku sambil korek sego jagung bis kuntul balik bakal juga ya Allah orang konsep nyanyi guys orang konsep lah gue mbak giliran aku nyanyi kaya gue bis kuntul balik kena kaya gue burung mbak aku harus mengeluarkan suara merduku gimana bis kuntul kosokan batu neng kali nyemplung neng kedung sur-sur biur oh iya biur sur-sur apa sur apa jaman disit turung ono sabun pabrik kerung dibangun andukku mung cukup anduk sarung selananku montor cilik soko lempung bis kuntul balik wis rekasane sih agak priwe ini baru pis holo pis iya kayak gue aku malah orang apa pis holo pis kuntul balik ya. Tanggal 15 padang jinglang bulane bunder ser aku di gudang sop yen gede dadi dokter ter tanggal 15 padang jimbrang bulane bunder ser barang wis gede aku disuntik bu dokter bis kuntul paris dolanan kura uwis bis kayak gue uwis. Nurul yes Anggun bisa nyanyi sepanjang sejarah terus ya, masuk musim kayak museum ya, rekor kayak perawan Kalimantan iya, sisi yes. Pria ya, refe
Ya yo, duet nyoba bisa. Di. Refek kabeh ya. Rino wengi tansah kelingan, prawan ayu Kalimantan, bantal guling tak sayang-sayang, nanti kaya wong kedanan, dan caliwat kasur barang, dalam hati tak rasa supang. Orang hati bahasa nek, bahasa kan. Saben dino aku ngelamun, yang isi going ya, kaya pamer bojo, apa-apa bingung, jane tresno rawani nembung, rasane koyo wong linglung. Sing-sing jos. Wis lah. Yang isi going, can you open please? Pamer bojo. Pamer bojo kaya pertamane koyo ngene rasane. Refen apa? Refen. Duduk klambi anyar sing nang jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer keng aku. Duduk wangi mawar sing tak sawar leparanku, nanging koe lali larani wong kaya aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe lorokku, pamer bojo anyar neng arepku. Neng stasiun balapan utawa Solo sing gadiket ayi leho kowe karo aku. Bukum-kum. Nalingko. Atau simpelapan. Aku urung lahir. Stasiun balapan. Buka. Stasiun balapan. Sorry ya guys. Mau dipotong. Sari sabu. Bistuk. Ajak usian campuran dulu. Janji lu ngomong sedelo, cere sebulan raono, pamit nih kusomono, ning stasiun balapan Solo. Janji lu ngomong sedelo, malah tanpa kirim warto, lali opo pancen lali, yen eling bo enggal bali. Pada bali kok apa sih pada ya. Dada saya. Ya. Selamat jalan. Selamat jalan yang aku mau mutik bentar lagi. Cidro kan yurung di setel. Cidro guys. Ayo atiku Cidro. Ya buat teman-teman yang artinya Cidro. Bisa mestine ati iki nelongso, wong sing tak tresnani mlenjani janji. Apa ora eling naliko semono, kembang-kembang wangi jroning dodo. Ho ya ho ye. Kepiye manik iki pancen nasiku, salah kutu koyo ngene. Telat. Geng kok kepriwe iki ye. De apa salah awakku iki, kowe nganti teko mlenjani janji. Apa merga kahanan uripku iki, melarat bondo sejen karo uripmu. Aku nelongso merga kemar pacu tresno, orang iro saiki
Sungai Cidro. Khususon Al-Fatihah buat almarhum Fitri Kempot. Semoga tenang di sana, karyamu akan selalu dikenang oleh kita semuanya. Sobat Ambyar, tetaplah berkarya, berkarya. Bisa Pak? Nah itu ya. Close drawer. Nah itu ya Lur, apa nyanyi kita yang suaranya sekadul. Sedih ada waksoale. Kita juga enggak hafal-hafal pan liriknya, bukan berarti yes. Kita itu tahu lagunya, cuman kalau karena kebanyakan ngafalin lagu atau selawatan. Amin. Karena aku juga enggak bisa nyanyi, udah tahu semuanya. Yang paling enggak bisa nyanyi siapa? Nyong. Saya merendah. Soalnya buat Pak Didi di Kempot, semoga tenang di sana, diampuni segala dosa-dosanya. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga ditabahkan dan selalu bahagia, jangan lupa bahagia. Amin, amin, amin. Karyamu selalu dikenang pokoknya. Al-Fatihah. Dan untuk teman-temanku yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Rul, baik ya. Aku kan hitam dewek ya guys. Gak apa-apa yang penting manis. Hitamnya hilang kan dari manisnya. Apa manisnya hilang dari hitamnya. Yaudah ya guys, terima kasih yang sudah menonton video Diva dari Diva Cilacap dan tiketnya. Kenapa? Terima kasih Diva semuanya. Kalian luar biasa. Kalian luar. Itu luar dalam. Penontonnya lagi makan es minum. Penonton 2 juta penonton, tiketnya sold out alhamdulillah. Seperti biasa kalau kita mau konser itu alhamdulillah selalu sold out. Ditebus ya. Karena kasih ngerti ditebus ya. Ditebus ke bahasa. Ditebus bahasa-bahasanya apa wis? Ditebus karo klamite. Merupus. Merupus apa maning ditebus kok. Ya gue sih bedane. Nah maksudnya bahasa Indonesianya apa? Teng neng neng. Kayak guys biasa di belakang kamera kayak perbohongan ditebus. Ya wes ya guys, sampai di sini video kita. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Bye-bye. Makasih ya karena follow. See you in next video. Jangan lupa mampir ke channelnya Amin Rizdiana ya. Please 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 please. Salam buat yang di sana. Bye.